Gempa bumi dengan kekuatan 5,3 skala Richter yang berpusat di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terasa kuat hingga mencapai Pacitan, Jawa Timur. Gempa tektonik tersebut sempat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Namun, hingga kini belum ada laporan kerusakan yang terjadi akibat gempa yang berpusat di perairan Samudra Hindia tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan gempa tersebut berpusat 93 km barat daya Gunung Kidul dengan kedalaman 10 km. Warga diimbau untuk tidak khawatir karena gempa tidak berpotensi tsunami. Gempa terasa sampai beberapa kabupaten di wilayah Jawa Timur, seperti yang terasa di Pacitan, Tulungagung, Trenggalek, dan Ponorogo. Sejak beberapa hari terakhir, gempa kerap terjadi di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa. Pada hari sebelumnya, gempa dengan kekuatan 6,2 skala Richter yang berpusat di Tenggara Kabupaten Malang juga terasa kuat guncangannya mencapai ke berbagai daerah di Jawa Timur. Tapi dari dampak dari gempa itu untuk yang ada di Kabupaten Pacitan tidak ada. Kemudian jadi beberapa kali kita untuk dalam beberapa hari ini kita juga cukup diguncang dengan gempa baik skala 4,8 atau sampai dengan 5,3 itu untuk yang ada di wilayah pesisir selatan itu sering sekali untuk